Halo, gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gua bakal lanjutin lagi game Story of Season Friends of Mineral Town. Oke, jadi di video ini spesial karena ini adalah permintaan dari penonton, permintaan dari subscriber. Jadi penonton meminta gua untuk load games lagi dan ganti istri, maksudnya bukan Jennifer ya, untuk mendapatkan event Starlight Festival. Ya, jadi ada beberapa yang meminta seperti itu dan gua turutin keinginan kalian. Kebetulan gua tuh masih nyimpen Seven saat gue masih jomblo ya. Ini dia tanggal 10. Nah, ini gue masih punya Blue Feather, jadi masih bisa melamar semua cewek. Oke, yang pertama adalah event dengan Run. Oke, dan ini adalah makan malam dengan Run. Kita coba. Oh, sama ya. Darling, aku membuat makan malam yang besar nih untuk kita. Ayo cepat kita makan. Udah cuma gitu doang? Oke, ternyata nggak ada apa-apa ya. Oke, gue udah eksperimen. Dan ternyata sama sih, sama si Jennifer. Cuma disiapin makan. Makanannya juga sama. Kue dan wine. Ya gitu udah beres. Gue pikir tuh ada keluarganya gitu, siapa yang datang, ternyata enggak, sama aja. Oke, jadi eksperimen gue sampai ke Run aja deh, soalnya untuk yang lain juga kayaknya sama aja, mau Popuri mau siapa juga. Oke, jadi kita langsung aja main ke gameplay yang sesungguhnya sekarang. Ini cuma eksperimen doang, gue bakal load. Dan kayaknya udah jadi nih sikel gua. Mythic sikel. Betul. Kayaknya pacul dulu dah. Soalnya gue butuh buat spring nanti, karena gue mau ubah semua tanaman gue, jadi gue butuh pacul. Menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga itu tidak mudah. Aku juga melakukan yang terbaik di sini. Mythic Skull finish. Oke, dan sekarang gue bakal upgrade ini ya. Wah, gila, bisa segitu? Mantep banget. Nih, bandingin sama yang sebelumnya. Jauh banget sih. Langsung jadi mythic. Bentar lagi bakalan jadi yang terbaik semua. Oke, jadi ada yang komen, "Bang, katanya mau lihat lantai 2 dari klinik." Sebenarnya gue udah pernah kasih lihat di pertengahan game ini, tapi gue lupa sih episode berapa. Jadi ya gue kasih lihat lagi aja. Nah, seperti ini. Tuh. Ada sofanya. Ini kayaknya kamar dokter dah. Dan ini kamar siapa? Ini kamar tamu kali ya? Nggak mungkin Ellie nginep di sini, kan dia udah punya rumah. Oke, seperti itu lantai 2 dari klinik. Dan ada yang komen katanya harus menikah sama Ellie dulu. Sebenarnya nggak usah kalau di game ini, kalau di BTN mungkin ya. Gue juga nggak tahu, lupa lagi sih. Tapi kalau di game ini nggak usah kok. Kita udah bisa masuk ke lantai 2 kalau udah berteman dengan dokter atau Ellie. Kan gue udah full maksimum. Oh ya, mungkin juga ya, Ellie tinggal di situ sama dokter. Nah, di sini kan nenek Ellen sama si Setu atau si Yu.
Oke, bahaya sih sebenarnya. Cowok sama cewek tinggal bersama. Oh, kalau malam bagus loh. Lampu-lampu gini ya. Wis, keren juga. Indah. Coba kita lihat ke pantainya deh. Oh, di sininya sih biasa. Gue pikir dihias juga. Cantik banget. Nah, di sini sih nggak dihias. Nah, kita udah bisa ke atas nih. Karena udah 10 ya. Jadi ranjangnya ada 3 sebenarnya ini. Satu lagi untuk anaknya yang kabur dari rumah itu. Oke. Kita coba lihat rumahnya si anak. Sekarang kayaknya udah bisa deh. Kita ke atas. Waktu itu belum bisa, sekarang bisa seharusnya. Nah, udah deket banget kan bisa. Kayak gini ya, bagus juga. Sama 3 juga ranjangnya. Udah sih, udah semua rumah gue masukin. Oke, saatnya tidur aja deh. Yes, tanggal 26. Oh iya, ada eventnya. Thomas. My goodness. Diam-diam masuk ke sini ternyata tidak semudah kelihatannya. Aha. Semua kos kakinya sudah tergantung. Wonderful. Kira-kira hadiah apa ya? Aku tidak bisa melihatnya. Apakah yang satu ini? Mungkin yang ini. Aku akan memberikan mereka yang ini. Oke, rumah selanjutnya. Oho, dia jadi Santa Claus gitu sih Thomas. Emang cocok sih. Wah, gede juga nih. Oke, sudah lahir kelinci gua. Siapa ya namanya ya? Gua lagi suka Final Fantasy sih sekarang. Gue bakal kasih nama Aerith. Oke. Okay. Kasih coklat. Kita udah sip berapa ya ikan? Udah lebih dari 200 loh. Ada surat lagi. Dapat fans favorit. Salah, fans di sini. Oke, kita ke kota dulu. Kasih coklat. Oke, kita lihat. Udah 10 semua ini. Sasia udah 10. Oke, tinggal Bon Vivant, Kappa, dan Van. Fun sebenarnya ada hari ini sih.
Kita coba ke Fun deh. Sekalian mau beli. Dia ada barang baru nih. Record 8. Kita beli aja. Untuk yang barang spesial sih katanya harus punya 10 juta gold. Gue belum ada sih. Masih lama itu. Belum, nanti gue mau beli villa dulu. Bikin villa. Oke, saatnya kembali. Gue sampai lupa ini hadiahnya apa sih. Tadi gak cek. Yeay, ada hadiah di kos kakiku. Ah, cuma mithril doang. Waduh, kagak berharga sama sekali hadiahnya. Apa bisa berubah ya? Tapi coba kita lihat deh. Nanti kita load lagi. Oke, jadi udah dua kali gue ulang, hadiahnya nggak berharga, cuma mithril doang. Udah nggak berguna sih mithril. Cuma buat hadiah doang, sayembara itu. Oke, keluar lagi. Murah ya. Kita bisa periksa ke dokter dan harganya cuma 10G loh. Kita coba deh. Buka mulutmu lebar-lebar dan katakan ah. Very good. Oh iya. Dia kasih hasilnya. Gak ada masalah dengan staminamu. Tingkat kelelahan juga bagus katanya. Dan kamu sehat. Sehat sempurna katanya. Mancing aja dah. Jam 8 katanya, kingfish. Oke, tidur aja. Jadi gue mau kasih lihat ke kalian Buttermaker ya. Gue belum pernah ngasih lihat, belum pernah diproses. Jadi di sini kan ada 3 alat nih. Ini udah tau lah. Ini untuk bikin yarn dan ini tuh untuk bikin keju. Kita coba proses. Nah, ini bisa buat bahan masakan juga sebenarnya, cheese, keju, dan satu lagi ini nih. Ya, ini adalah butter ya, mentega. Ini juga sama untuk bahan masakan. Tapi kita coba kalau dijual berapa? Ini nggak bisa dijual ternyata. Butter kalau keju bisa. Nggak gitu mahal harganya. Tapi ini yang M sih. Kayaknya udah bisa diambil dah. Hasil. Jadi sekarang yang gua perlu upgrade adalah tinggal kapak dan palu ya. Nah, Mythic Hammer.
Gua bakal beli tepung aja deh. Soalnya kalau ngasih terus hadiah madu bisa-bisa habis madu gua. Oke, ternyata untuk membungkus itu 100G ya. Bungkus kado. Coba kita bungkus coklat. Mungkin dikasih ke Jennifer lebih bagus, coklat begini. Coklat yang sudah dibungkus. Bayar 100G. Nah, berhasil. Kita lihat ini mall kita berapa sih? Oke, Tifa dan KFC tinggal satu lagi. Erit sih masih jauh. Jadi ini tuh harus penuh dulu ya. Si Tifa ini harus penuh dulu, terus dewasa. Oh, Zelda udah penuh, tapi sayangnya belum dewasa. Jadi kalau hatinya sudah penuh, kita kasih breeding kit biar dia hamil. Setelah itu, dia bakal melahirkan anak dengan hati yang lebih tinggi. Jadi kalau ini kan hatinya 6, jadi nanti anaknya itu hatinya 7. Sama, Tifa juga kayak gitu, tapi harus tunggu hatinya penuh dan dewasa dulu. KFC juga sama. Dia kan hatinya sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nanti kalau dia bertelur lagi, hatinya anaknya 9 berarti. Ya seperti itulah. Jadi bakal naik satu hati setiap punya anak. Sampai nanti hati maksimalnya adalah 10. Dan kita harus sering ke gereja ini. Pengakuan dosa nih salah satunya. Yang tadi pengakuan dosa untuk meningkatkan hati binatang, hati ternak. Ya ini gereja ini penting banget sih. Biar cepet naik hati binatangnya. Ini ada si Haris. Jadi ada yang komen juga katanya kalau kita tuh harus kemana setelah ngobrol sama Haris. Tapi waktu gue baca-baca sih di World Truck agak berbeda ya sama BTN. Jadi kalau di BTN kan harus ngobrol sama mana, kalau di sini nggak usah katanya. Soalnya nggak ada respon, gue udah pernah coba ngobrol, nggak ada ngomongin si Haris sama sekali. Mancing di sini. Jadi gue juga mau ngomongin soal kingfish ya, atau di sini sih namanya guardian class fish. Jadi untuk mendapatkan kingfish itu kita minimal punya blessed fishing tool. Ini gue udah mythic fishing tool, jadi sebenarnya udah maksimum kan ini. Nah ini dia a guardian class fish gue dapet juga akhirnya, angler fish ya. Ini adalah guardian class fish ketiga yang gue dapetin. Tapi dibuang lagi. Oke, save aja. Karena susah dapetinnya. Gue udah bolak-balik berapa kali gak dapet-dapet. Jadi untuk guardian class fish itu ada 7. Yang udah gue dapetin itu adalah squid. Di pantai. Ini gue udah dapetin. Kemudian gue juga udah dapetin angler fish yang tadi ya. Di pantai juga. Udah gitu gue dapetin hot spring catfish itu di hot spring. Nah yang lain gue belum dapet nih. Ini carp. Ship over 200 fish itu tidak ada pada saat winter. Kemudian hutchin itu kita pada saat summer ya. Spring, summer, fall. Winter gak ada. Dan kita harus punya resep sashimi, grill fish, dan sushi. Kuelakan. Kuelakan itu harus menangkap 5 guardian fish yang lain. Dan itu adanya di lake mine. Gue baru tangkap 3 sih, belum 5, jadi belum bisa kesini. Ini yang lake main lantai 9 itu. Pirarucu harus menangkap 50 jenis ikan, termasuk kingfish. Dan ini adanya pas summer, jadi belum bisa juga. Sebenarnya di antara ketujuh ikan ini, yang gue bisa ya baru segini gitu. Sisanya nanti kita ambil di musim lain aja. Wah, lumayan juga nih kropnya nih. Oke, mungkin segitu dulu dari gua, Kepo Gaming, mainin game Story of Season, Friends of Mineral Town. Dan ini adalah part 41. Gua bakal lanjutin lagi untuk part selanjutnya, part 42.
Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao.